Puji diam-diam mengagumi pasangan Leslar. Bertemu di acara Sophie sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk double date dan makan kesukaan Lesti dan Bilar, yakni sate guys. Hingga akhirnya Puji pun bertambah kagum pada Lesti yang low profile dan orangnya juga rendah hati tentunya guys. Hingga dia langsung ikut ke parkiran untuk menunjukkan kekaguman pada pasangan kita, yakni Lesti dan Bilar yang menginspirasi kisah cinta Tofu tersebut. Ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Ibu, anak nunggu di rumah ibu. Ini ya Allah. Bapaknya ya? Gendut. Pernah gak sih yang bilang sama mantan-mantannya? Wah, orang biasa pilih aku sama. Aduh, Neng. Neng. Mau makan gulai doang? Mewah banget mobilnya dikawal. Neng. Bukan, saya. Minta duit dong, Neng. Bukan. Ngemis lu deh. Ya, memang Lesti dan Bilal adalah pasangan yang selalu menginspirasi bagi kaula muda, terutama bagi artis pendatang baru. Bagaimana tidak, kisah cinta mereka dan perjuangan mereka menuju sukses tentu penuh aral, yang tentu juga menurut Puji patut ditiru perjuangan Lesti maupun Bilar, apalagi kisah cinta mereka yang mengharu biru. Tentu menjaga keromantisan, menjaga hubungan adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan bagi pasangan satu sama lain. Sebagaimana Leslar selalu berusaha untuk tampil apa adanya dan dekat dengan para sahabat-sahabatnya, termasuk double date dengan Tofu di malam hari ini yang begitu melekat di hati Puji. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.